السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد وآله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin-musliman yang dirahmati Allah sekalian. Salat adalah suatu lambang, suatu tanda, suatu tiang mercu tanda ke arah benar tidaknya seorang itu seorang Islam. Allah mewajibkan salat kepada manusia untuk kebaikan manusia sendiri. Allah sebut tujuan utamanya. Aqimish shalah li dzikri. Tunaikanlah salat untuk kamu ingat kepada aku. So, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat menjadikan hati insan itu tunduk. Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi shalaatihim khaashi'un. Sesungguhnya beroleh kejayaanlah bagi orang-orang yang mukmin yang mereka itu khusyuk dalam salatnya. Mungkin di antara sebab yang insan muslim merasa tidak seronok melaksanakan solat kerana hati mereka tidak khusyuk. Pentingnya khusyuk. Salat ada hubungannya dengan selawat ataupun dengan salat dan selawat. Kebetulan istilah salat, istilah salawat berakar katakan yang sama daripada salata. Hubungan, silat menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menghubungkan manusia dengan masyarakatnya, dengan rakan tolannya. Maka solat sentiasa digalakkan berjamaah. Dan lebih digalakkan jamaah itu di masjid, di surau. Dan sebab tempat kita dapatkan kumpul beramai-ramai bagi menandakan itu hubungan antara kita dengan manusia semakin hari semakin kukuh. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terputus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita dengan suatu hadis kursi, Allah Ta'ala sebutkan al-ahdu alladhi baini wa baina abdi as-salah faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdu janji setia, janji Allah Ta'ala dengan manusia sebagai hambanya, salah itu sebagai tempat kita berpegang, tiang tempat kita berteguh. Faman tarakaha, sesiapa yang tidak menunaikan salat, faqad kafara, dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah kepentingan kita berselawat. Berselawat dalam solat itu ada. Penting dalam at-tahiyat kita membaca selawat. Selawat itu pula mengandungi ada dua pengertiga rahsia yang besar dalam kita bertahiyat. Yang pertama, ihsan memberi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, ihsan muslim memberi salam kepada hamba-hamba Allah yang baik dan yang soleh. So, tiga ini merupakan hubungan serentak antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan nabi yang dijadikan sebagai ikutan, dan saudara-saudara seagama dengannya. Atas itulah maka ia merupakan satu hubungan yang terus-menerus berlaku. Yang kita baca salawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita minta Allah Ta'ala beri salawat, beri rahmat, berkekalan kepada Muhammad. Salah ini menandakan bahawa seolah-olahnya kita merasakan dalam diri kita bahawa nabi yang diutusan Allah Subhanahu wa taala, nabi itulah yang dikatakan bahawa innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'ala an-nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat maka Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas Nabi dengan maksud Allah merahmati, mengampuni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada itu penting kita mendapatkan hikmah selawat itu, kita berselawat dalam sembahyang, dalam solat, berselawat di luar daripada solat dan menjadikan suatu amalan harian kita sebelum tidur berselawat dan sebagainya, nak mengeratkan, mengukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita sebagai pengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus kita hayati dalam kehidupan kita seharian. Pentingnya solat, pentingnya selawat. Selamat menjadi hamba Allah yang setia berselawat dan bersolat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qawli hadza subhanallahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.